Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Ingatlah Kebaikan-Nya. Selasa edisi kitab Mazmur bersama saya Fani Paendong. Mazmur 77 ayat 1 sampai 20. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku pada hari kesusahanku. Aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena mukanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu bagi Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar, awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang,
melalui laut jalanmu, dan lorongmu melalui muka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Mazmur Asaf ingin mengingat kembali hari-hari yang lalu akan pertolongan Allah bagi umatnya, di mana Allah begitu dahsyat dan luar biasa menuntun kawanan domba kepunyaannya lewat para nabi. Setiap kita pasti punya cerita tentang cara Tuhan menolong dan meluputkan kita dari berbagai masalah dan malapetaka. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah saya dan saudara masih mengingatnya, mengingat pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan selama kita hidup di hari-hari di mana saat ini kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak mungkin malapetaka, namun Tuhan meluputkannya dalam hidup kita pribadi, bahkan di dalam keluarga kita. Sudahkah kita berbagi cerita dan bersaksi akan kuasa Dia, kuasa Allah yang dahsyat? Inilah waktu yang tepat untuk kita berbagi pertolongan Tuhan pada masa pandemi COVID-19. Orang-orang sekitar kita, saudara kita, lingkungan sekitar kita, mereka juga sedang menghadapi badai yang sama, yaitu COVID-19. Mereka perlu mendengar, mereka perlu mengetahui, bahkan mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan seperti yang kita sudah alami terlebih dahulu. Mengingat-ingat kembali pertolongan Tuhan, cara Tuhan yang tidak pernah terpikirkan, seperti cara kita dalam menyelesaikan sebuah pergumulan masalah ini. Janganlah ada seorang pun di antara kita yang merasa bahwa kita bisa luput dari berbagai masalah malapetaka tanpa Tuhan. Doa saya, renungan pada hari ini menolong kita untuk kembali mengingat-ingat kembali kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita alami bersama-sama. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap, percayalah kepada Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang mudah menyerah dengan segala keadaan hari-hari ini. Roh Kudus pasti menolong, menyertai hidupku dan hidupmu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.